Assalamualaikum Lur, salam sehat Lur. Jumpa lagi dengan saya di Ardianto Lur. Setelah lama kita tidak berjumpa ya, saya lama sekali tidak buat video ini. Sambil momong nih buat video inilah, Bukan baru datang, ini saya ambil dah langsung dari Semarang. Malam-malam ini si Yamaha 125 KW 125 ZKW ya. Ini mereknya Beijing 4 tak, yang harusnya mesin ini tuh 2 tak kalau yang 125 Z itu ya. Nah, tapi bodinya udah hancur ya. Ini rencana mau tak ganti bodi baru. Dan tak ganti mesin yang 2 tak. Nah, udah hancur. Artinya hancur lebur. Yang ini speedonya masih fungsi sih, surprise masih fungsi ini. RPM nya juga masih jalan, tapi ini udah diganti punya Vega. Nah, depannya ini tuh udah punya Vega semuanya karena hancur katanya serempetan. Oh, ini punya Vega juga tedeng-tedengnya. Nah, nih knalpotnya juga menyerupai ya Lur. Aneh nih, knalpot 4 tak tapi menyerupai 2 tak ya, karena ini si Beijing ini mengikuti Beijing Cam namanya, itu mengikuti aslinya ya 125 ya, sampai lekuk-lekukannya ya mantap pokoknya. Ini baru tak pesenin body partnya ya, dan shocknya juga itu aduh keadaannya kayak gini nih. Tapi surprise juga, ini pajak dan platnya itu masih hidup plat Semarang. Saya datang sendirian ngepis pulang bawa ini. Nah, itu ini rencana mau tak bongkar, tak ganti mesin dulu baru tak ganti bodinya ya. Tapi nunggu biayanya ngumpul dulu. Oke. Semuanya mirip 125 ya. Semuanya mirip Yamaha 125 Z. Nah, ini juga depan belakang cakram juga. Tapi ini udah pernah diganti, ini cakramnya terlalu gede, ini aneh jadinya. Nah, depan belakang cakram. Oke, gitu aja ya. Ini Beijing Cam tahun 2004. Yang menyerupai si Tupe Yamaha 125 Z. Oke, gitu aja Lur. Ini mau tak restorasi pelan-pelan, nunggu biayanya ada dan waktunya ada. Jadi tetap saya upload kalau ada penambahan atau perbaikan dan setelah jadi. Oke Lur, gitu aja. Wis pokoknya salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.